kali. Par. Gopal. Mas. Ada dua. Ada dua. Ya. Si dewasa banget rebutan tempat merah apa sih? Morning Hard Rockers. Selamat pagi semuanya. Yeay. Tenang. Di Bali, Surabaya, Jakarta. Kita siaran di RRI Pro 2 FM Jakarta. Banyak sekali daun saga. Daun saga. Tahu nggak lo pohon saga? Pohon saga mana sih? Pohon saga, daunnya itu bisa berguna. Ada juga ini apa namanya daun sirih. Daun sirih. Gue dapat daun sirih yang gue partau nih, mulut ringannya kan biasa ya. Iya benar. Besar lah, besar mulutnya gitu. Saya tidak. Akhirnya Anda melakukan hal yang serupa kepada pacar Anda. Kepada pacar Anda. Dan Anda udah putus sehat. Anda udah putus akan posesif lagi. Betul. Jadi intinya ketika posesif itu mendominasi hubungan kalian, percayalah sama Om. Itu sudah tidak didasari oleh cinta. Tapi saling menguasai. Wah, gawat nih Om. Antara VOC dan nikah. Alah ribet amat. Sampai VOC-VOC dibawa. Menguasai. Mendominasi. Iya, mendominasi. Iya. Jadi menguasai, dia tidak boleh berinteraksi sama teman-temannya yang cowok. Dia tidak boleh pergi keluar tanpa seizin. Bukan seizin, tanpa sama dia ditemanin. Serem amat tuh. Itu sudah ini ya, sudah tidak masuk akal itu. Termasuk orang-orang yang minta foto kalau lagi nongkrong, minta video. Betul. Minta set location gitu. Muka tulus. Astagfirullah. Coba lihat, lihat paguyubanmu coba. Kenapa lagi pada ngumpul tuh teman-teman? Kenapa enggak double T sih? Ada ibu. Si ada waktu tuh gue kata dia. Bikin. Gue capek mikirin negara ya. Gue lagi mempertahankan negara ini supaya selamat dari pandemi. Ngapain lu minta-minta begitu? Masa udah sehat gua harus mintanya Ibu Sri Mulyani. Wah, masa free climbing gitu? Iya. Gak pakai tali? Gak pakai tali. Cuman trekel gitu? Iya, temboknya setengah meter lah. Ah, lenceng lah. Tembok apa panggungan kan setengah meter? 17% aja. 17%, iya. 19.45% Lu gak cuci koran lu. Konyong. Ternyata gak gitu. Kerabat. Enggak aja lu suruh ngasih. Kalau deket kan jadi kerabat. Iya, sama kolega. Sama persahabatan ya? Iya. Gitu. Iya. Tapi lu pernah gak pas umur hidup lu ketemu pasangan yang masih muda. Masih mau udara. Kenapa lu sebut-sebut? Pak, kalau radio. Oh, Anda jadi bintang tamu di tempat lain juga. Enggak. Gue lagi nyari nih. Biarin. Nama Surya, iya, Tori. Iya, gue Tori. Iya, Tori. Iya, Tori. Udah, kita mau ngomongin masalah. Remote AC yang menjadi Power Ranger. Kau adalah sanubari. Kita rehat sejenak. Yang kamu kompleks. Gimana sih ngomong yang ini? Itu minum vitamin aja B kampung. Kalau dia kan B kompleks. Ini vitamin B kampung. Iya. Udah nyarap belum? Selamat ulang tahun. Thank you. Yang keberapa? Yang ke-28. Oh berapa? 29. Keren. Mau cerai aja? Enggak, saya boleh. Siapa? Makanan sehat. Apa aja nih? Ini adalah yang nggak perlu tahu. Mau meninggal? Enggak. Enggak dong. Mau sehat aja. Oh iya. Okay. Mau sehat aja. Ya, oke. Okay. Kepalanya Tara bunyi. Tapi yang cocok di hati sudah ada belum sekarang?
Apa? Mikrofon? Kamu, orang. Oh, cewek gitu. Selama ini ya CS-CS aja sih. CS. Gak ada yang gimana-gimana, emang gak kepengen nyari yang serius banget. Oh, emang belum kepengen mencari yang serius banget. Iya, jadinya sekarang lebih ke... berteman. Lebih ngutamain kerja sih. Lebih ngutamain kerja. Iya, takutnya nih ya, jarang banget cewek yang mengerti jam kerjaku. Bener. Kayak kamu. Jam kerjanya gak jelas. Kayak kamu dulu, inget gak? Apaan sih? Kenapa selalu aku? Aku dizolimi di sini. Udah mulai asal mulut Bang Gofar. Iya, benar-benar. Benar-benar. Waktu kecil ketika orang-orang waktu SD ya. Bercita-cita. Ketika orang-orang cita-cita adalah jadi ABRI ya. Satu ABRI ya. Dokter. Polisi, dokter. Aku ditanya nih sama guru aku. Guru. Gofar mau jadi apa? Waktu SD. Drummer. Soalnya keren waktu banget. Itu, waktu itu ngeliat Phil Collins. Phil Collins. Di Genesis gitu. Gila nih, kayak keren banget nih. Mau gue jadi SD. Drummer gitu. Jadi apa? Drummer. Wih. Yakin deh. Kemudian berubahnya lagi jadi apa tuh? Penyiar radio, SMP. Penyiar radio. Udah SMP. Emang udah dari situ ya penyiar radio. Tahun 96 udah tahu ada apa, pengen jadi penyiar radio. Oke. Dan akhirnya... Tersampaikan di tahun 2012. Tuh, harus tetap fight menuju ke jalan-jalan itu. Kalau misalnya sekarang pengen tahu passionnya apa, mungkin banyak tuh ya, ada tes bakat minat. Itu mungkin satu yang bisa bikin kamu kayak dari clueless sehingga menjadi... Tes-tes itu kan kadang-kadang penting juga. Kita menjawab banyak pertanyaan, mengerucut kepada satu hal, dua hal, siapa tahu itu bisa nolong. Atau enggak, memang kalau menurut aku juga dicobain aja sih. Semoga Bang Gofar cepet nikah. Bosen gak sih sama doa cepet nikah tuh? Gak apa-apa sih, itu... Doa ya? Itu orang berhak ngomong apapun itu. Berhak ya? Iya. Nikah dong Bang Gofar. Ya gak pengen. Oke. Belum pengen, belum pengen. Belum pengen, itu belum jawabannya. Pengen. Iya. Jadi gak apa-apa, orang doain mah. Doain gak apa-apa, aja. Gak apa-apa. Doain aja. Nanya nikah pun gak masalah. Gak masalah. Gak masalah. Karena udah punya jawabannya. Iya, iya. Emang udah punya jawabannya. Jadi orang yang terlalu insecure sama pertanyaan kapan nikah, sebenarnya dia lagi kepengen jodoh yang parah banget aja sih. Oke. Justru mungkin karena kepengen dan dipush terus jadinya. Ketika ada pertanyaan kayak gitu tuh jadi ganggu. Oke. Kalau yang biasa aja kan emang gak... belum mau nikah gitu kan. Yaudah, ada nanya aja. Kayak gitu kayak bodo amat. Santai aja ya. Kalau aku dari dulu ingatnya passion aku di siaran adalah aku sering cerita dongeng gitu ke boneka-boneka waktu kecil. Oh. Kok gue sering ngomong di depan boneka ya? Situ dia Enes. Mirip ya. Oh, ngobrol sama Susan. Gitu. Aku dulu gitu karena sering baca cerita, jadi aku cerita-ceritain ke boneka-boneka aku, aku dudukin, ceritanya aku ngedongeng. Kok gue ngomong sendiri ya? Untung gak dibilang ceritanya gila. Ceritanya cerita apa? Dongeng Cinderella. Kayak gini, suatu hari aku ke rumah tanteku dan dia tinggal sendiri. Enggak gitu dong, belum bisa baca tuh kayak gitu tuh. Pada suatu hari ada seorang gadis cilik, peri yang gitu. Oh iya, masih kayak gitu. Kira-kira lagi berlibur ke rumah tantenya teman gitu. Main ke rumah teman terus gak ada, adanya cuma tantenya doang. Gofar masuk gitu. Itu kayak kamu yang baca deh. Aku bacaannya beda kita. Ceritanya beda. Bacaannya iya nih. Kamu kan SMP-nya 96. Iya. Aku baru lahir tuh. Lu 97. Nah, itu aku baru 3 tahun umurnya. Kita beda jauh ya? Jauh banget. Tapi chemistry nyambung. Wow. Sama ini kita. Gimana menurut pemirsa yang nonton?